Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Marissa Handayani. Nah, jadi seperti ini mams, aku memulai aktivitas pagi hariku dengan mengkonsumsi perasan jeruk nipis atau lemon ditambah madu. Jadi dulunya itu aku mengkonsumsi ini hanya pas lagi diet gitu mam, yang aku kejar cuma pengen kurusnya. Tapi sekarang aku sadar kalau ini tuh bagus banget untuk kesehatan ya mam ya. Ya walaupun terlambat, setidaknya aku mau melakukan perubahan kecil untuk kesehatan keluargaku mam. Apalagi pas hamil ini ya, aku tidak berani untuk konsumsi vitamin-vitamin yang seperti biasa aku konsumsi itu. Nah jadi aku hanya konsumsi ini setiap pagi dan sebelum tidur gitu mam. Pokoknya jadi lebih enakan banget, alhamdulillah. Bagusnya sih memang kalau yang sesuai menu JSR itu ya mam, ditambah kunyit, jahe, serai gitu dan sebagainya. Cuman karena aku baru belajar jadi ya cukup seperti ini aja, ditambahin madu gitu mam. Nah, alhamdulillah sekarang setiap pagiku udah nggak terlalu yang loyo-loyo banget, mam. Jadi agak lebih seger gitu. Nah, sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya, aku selalu menyempatkan untuk skincare-annya, mam. Walaupun kadang mood bumil, kadang rajin, kadang males gitu ya. Alhasil di awal kehamilan itu kulitku kembali kering gitu, mam. Nah tapi sekarang alhamdulillah udah mulai kembali lembab semenjak aku rajin skincarean lagi. Dan skincare yang aku pakai juga sekarang dipersingkat inti-intinya aja. Ada cleanser dari Wardah, lalu aku pakai toner dari The Body Shop yang vitamin E itu. Kemudian moisturizing dari NV Green. Nah buat yang udah nonton video skincarean aku sebelumnya, aku masih sama ya sampai sekarang itu aku masih pakai produk lokal NV Green ini, the best pokoknya. Lalu ada sunscreennya juga, udah deh tinggal pakai lip color. Nah kebetulan kemarin itu moisturizing aku itu habis mam. Nah ternyata NV Green itu mengeluarkan kemasan terbaru untuk moisturizingnya, untuk kandungan dan lain-lainnya sama aja sih, cuma beda di kemasan aja. Ini packagingnya aku suka banget, bener-bener warna favorit aku banget. Dan ini the best moisturizingnya, apalagi untuk kulit kering seperti aku ya mam. Untuk kulit yang normal cenderung ke kering itu, ini tuh gak boleh di skip sih menurut aku untuk melembabkan wajah. Nah ini teksturnya aku juga suka banget, kalau NV Green ini gak ada tekstur yang lengket-lengket pokoknya ya mam, semuanya serba ringan teksturnya dan mudah meresap ke kulit. Jadi enak banget pokoknya diaplikasikan ke muka, mudah meresap gitu. Dan sekarang NV Green juga ada sleeping mask mam. Nah aku baru coba sih, jadi sebagai pengganti moisturizing di malam hari, pakainya setelah naik krim, pokoknya sebagai pengunci dari rangkaian skincare kita. Pada intinya tujuannya bagus banget untuk melembabkan dan bikin kulit kenyal sekaligus bisa menghilangkan jerawat. Oke, lanjut ke pengaplikasian. Nah, seperti yang aku bilang tadi, yang pertama itu aku biasanya langsung pakai cleanser dari Wardah yang wet series ini mam, karena biasanya aku tuh paling males yang namanya cuci muka pakai facial foam. Jadi double cleanserku itu ya pakai cleanser sama toner itu mam.
Nah, masih di kapas yang sama biar hemat, biasa ya mama. Nah, jadi di sebaliknya itu aku pakaikan untuk toner. Nah, ini juga toner kecintaan aku, salah satu yang membuat kulit wajah jadi lembab. Ini produk vitamin E dari The Body Shop. Seperti ini hasilnya, jadi lebih lembab kan? Lanjut moisturizing. Nah, ini sih yang gak bisa di skip kalau mau melembabkan kulit kering dan kusam. Ya jelas karena kandungannya ada aloe vera ekstrak yang bisa membantu regenerasi kulit, lalu vitamin E sebagai antioksidan, plus vitamin C yang bisa mencerahkan. Tap tap tap, ratain ke seluruh wajah. Ini gak perlu pakai lama karena dia mudah banget meresapnya. Dan yang terakhir, jangan lupa pakai sunscreen. Ya, walaupun di rumah aja, pakai sunscreen ini wajib ya, Mam. Nah, ini teksturnya juga anti lengket-lengket. Dia itu ringan banget. Dan yang aku suka, ini sunscreen dari NV Green ini. Dia itu bisa meningkatkan satu tingkat lebih cerah, Mam, dari wajah kita. Nah, yang tim anti bedak, nah sini deh cobain pakai sunscreen dari NV Green. Karena tanpa bedak pun kelihatan cerah ya, Mam. Kelihatan seperti udah pakai bedak gitu, tapi dia nggak bikin kucel wajah. Oke deh, jadi itu aja Mam skincare aku selama hamil, simple, yang penting bisa menjaga kelembapan wajah dan yang pastinya aman untuk bumil dan busui. Yang terakhir, pakai lip color dari NV Green juga, ini tinggal ditap-tap sedikit udah ngeping banget di bibir. Tapi aku karena lebih suka kelihatan yang nude-nude gitu, jadi aku tambahkan lip matte dari Maybelline yang warna berapa ini ya, pokoknya yang warna nude. Nanti aku kasih semua linknya di description box, mungkin buat teman-teman yang mau samaan. Dan udah deh, sekarang lanjut ke aktivitas berikutnya. Nah, biasanya pagi-pagi kita selalu sempetin untuk berjemur di teras. Jadi sambil cari kesibukan yang lain, biasanya aku sambil siram-siram tanaman dan ajak Mas Raka main gitu ya. Karena biasanya kalau hanya disuruh berjemur aja dia males sih. Mumpung suami sama Mas Raka masih main di luar, nah ini aku buru-buru Mam mau beresin kamar biar nggak diganggu dan debunya juga nggak mengganggu ya. Nah, sekaligus aku mau ganti spray juga. Nah, alhamdulillah udah kelar Mam beres-beresnya. Sekarang aku minta bantuan sama si robot pintar ini buat bersihin debu-debu di lantai. Tapi kalau memang masih berdebu, nanti aku bakal sapu lagi sih sama pel lagi gitu Mam. Udah deh, segitu aja dulu video aku kali ini ya Mam. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa yang baru gabung untuk like, comment, dan subscribe channel aku ini biar semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.